Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Matua. Matua mau goreng tempe dulu. Tapi kita mau bikin sambal. Sambal kecap ala Matua. Mudah-mudahan mau tahu, nanti saya ajarin ya. Oke, kita mau bikin sambal kecap ala Matua. Bahan-bahan yang kita perlukan membuat sambal kecap paling enak adalah tomat, bawang merah, cabai rawit, jeruk, dan kecap. Kecap itu apa saja? Yang ada ini ya kita pakai. Terus ini buat menumis. Caranya, caranya itu, ini kita masukkan bawang merah. Ini kita oven dulu. Tomat dan cabainya. Jadi ini semua bahan kita tumis dulu. Kita masukkan perbumbuannya, perasa-rasanya dulu. Ini ada penyedap rasa. Sedikit-sedikit. Oke. Kita tunggu sampai dia layu sedikit. Yes. Kalau sudah layu, jadi ini sampai dia layu, kita masukkan kecap. Kecapnya ini merek apa aja ya? Oke, kita kasih sedikit air. Sedikit aja. Kasihkan sedikit air, kemudian masukkan jeruk yang sudah diperas, buang bijinya. Tadaa! Lalu kita koreksi rasa, kasih sedikit berkaramel dikit. Siap dimasukkan daun, mau pakai daun kemangi, tuh sedap. Seperti ini ya. Kita matikan kompor. Ini adalah sambal kecap ala Mama Tua. Dijamin pada ketagihan. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Mama Tua. Jangan lupa untuk selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.